Selamat siang, jumpa lagi ya di YouTube channel Shane Pemli ya guys ya. Masih tetap di rumah lama ya guys ya. Siang hari ini harinya sangat panas. Enaknya kita bikin minuman dan buah-buahan segar guys ya. Inilah dia bahan-bahannya. Ini ada sembikai atau tempikai ya. Dan ini ada kiwi, avocado, dan ini apa nama bahannya? Blueberry. Dan ini anggur ya. Dan ini minumannya ya, ada alkohol sedikit ya guys ya. Ini minuman ala-ala Korea ya guys ya. Sekarang kita kena bikin dia punya itu ya. Kita belah dulu ya guys. Minuman segar, minuman dan buah-buah segar ya. Minuman segar, buah segar. Kita bikinnya bulat ya. Macam ini ya guys. Kita letaknya dekat sini dulu ya guys ya. Tuh. Tuh, bulat guys, tuh. Kalau kalian simpan air gula boleh ya, suka hati kalian ya. Ikut selera kalian juga lah. Bulat. Es krim ya guys ya. Tuh lihat nih guys. Kalau ada yang kecil lagi ya, nah, beli yang kecil-kecil tuh. Nanti bentuk deh sangat cantik guys ya. Kalian boleh menggunakan yang kecil itu ya guys ya. Sampai di bawah ya guys ya. Sampai ada air-airnya guys tuh. Nah. Ya. Kita korek ya untuk khas untuk dia punya nih ya nanti ya, takut dia nanti kita masukkan kepalanya nanti lalu dia masuk isinya di dalam airnya tidak keluar ya guys ya. Kita bikinnya sedikit lah. Oke, nah sekarang kita kena campur ya buah-buahannya ya. Ini dulu nanti kita makan, kita kena nyendok lah sendiri ya. Kalau ada yang kecil-kecil tuh ya, kalau kita buat bikin bulat-bulat macam ini memang cute ya guys ya. Kita masuk gas. Hasilnya minuman segar dan buah-buahan segar ya guys ya. Sekarang kita kena hiaskan sedikit. Ini ada alkohol sedikit ya, soju ya, kalau orang Korea panggil itu soju ya. Lalu kita buka guys sojunya. Oh ini pakai pusing ya guys. Kita bagi guys. Oke, okay. Ini dia soju ya guys. Secepat-cepatnya ya guys ya. 1, 2, 3. Tuh. Muap dia. Gitu. Airnya masuk. Ya. Ini dia minuman soju kita. Minuman buah segar kita ya. Kalau kalian nak dia masukkan di dalam dan cucuk sedikit lah. Nah ada tuh
turunnya gas. Ini dia minuman segar kita guys ya. Ini sisanya nanti kita makan dicampur ya, dicampur lagi ya guys ya. Inilah dia guys, kalau kalian nak tuang di dalamnya baru kalian masuk lagi boleh ya guys ya. Sisakan dulu. Sangat mudah dan sangat gampang ya kalau kita bikin ya guys ya. Tinggal kita beli buahnya dan tinggal kita potong dan tinggal kita campur dan lalu disimpan atau dicampur dengan minuman sejuk ya guys ya. Karena ini semua sudah disejukkan jadi dia sejuk, segar-segar mah ya guys ya di musim hari panas ya guys ya. Inilah dia hasilnya, minuman dan buah campuran segar kita dah pun siap ya guys ya. Semoga kalian suka ya guys dan semoga bermanfaat bagi kalian guys. Kalau kalian suka jangan lupa di subscribe, comment, like and share guys ya. Dan semacam biasa guys, kalau kalian lihat video saya, kalian komen dan saya akan like video kalian juga dan saya akan komen ya guys ya. Itulah janji saya guys. Nah guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa esok atau lain hari. Bye bye.